Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita di Padepokan Desk Custom. Video kali ini adalah video lanjutan dari pekerjaan Opel Blazer Montera yang kemarin. Nah, ini mobil ini sudah di video kemarin sudah selesai di finishing di Paris Body. Nah, untuk video keduanya ini kita akan tampilkan dari season mulai perapihan interior, pemasangan aksesoris, sampai dengan finishing unit ini. Nah, buat teman-teman yang kemarin sudah nonton season satunya, tonton video season 2-nya sampai habis agar teman-teman dapat mengikuti step by step sampai finishing akhir dari mobil ini. Mari kita tonton sama-sama. Pengecatannya sudah selesai 100%. Kita lagi teruskan ke session interior. Ini interiornya udah mulai dibungkus ulang. Udah karpet lantai ini sudah selesai. Plafonnya juga sudah selesai. Konsepnya ini mengusung konsep standar minimalis. Dan nanti kita akan juga akan berikan perubahan di sektor ban dan pelek.
adalah hasil akhir daripada restorasi Opel Blazer Montera yang kita lakukan di Padepokan Des Custom. Dan mudah-mudahan dengan berakhirnya restorasi mobil ini dan akan segera meluncur ke jalanan kembali, dan mudah-mudahan pengangon barunya akan mendapat lebih merawat dia dengan baik, lebih menyayangi dia dengan lebih baik. Dan satu lagi, karya dari Padepokan Des Custom kita akan rilis. Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu, semangat selalu. Jangan lupa tetap rawat blazernya. Salam Padepokan Des Custom.